13, worksheet adalah E, lembar kerja dalam Excel. Itu adalah worksheet. Lembar kerja itu di dalam satu apa ya, dalam satu tampilan bisa ditambah-tambah di bagian bawah ya. Ada sheet 1 ya, 1 nanti di sini. Di bawahnya bisa kita add nanti sheet 2, dikasih nama, dirubah juga bisa namanya. Misalnya contoh 1 di sini tambah sheet lagi contoh 2. Begitu kita klik layarnya sudah ganti semua bagian bawah. Bagian bawah dari software. Nah, di sini sel-selnya. Sel-selnya. Nah, ini cukup memudahkan. Dan antara satu sheet dan sheet yang lain ini bisa saling berhubungan. Nah, itu kerennya ya. Bisa saling menggunakan rumus yang sama. Bisa. Itu lembar kerja. Nah, kumpulan dari worksheet yang banyak ini ya, itu dalam satu file. Kumpulan dari beberapa sel. Kalau pertemuan antara sel dengan sini kita bahas nanti aja deh. Yang penting 13 jawabannya adalah yang E.